Merdeka! 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 Merdeka Keningau! Selamat datang ke Keningau. Itu dia, semangat merdeka! Cuma tak sabar pandai masak nasi. Oh, ada McD! Yeay, Keningau ada McD! Tahniah, tahniah! Oh, ni Hotel Perkasa. Hotel Perkasa sungguh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru check in di Perkasa Hotel tadi tu, Perkasa Hotel. Lepas makan, lepas rehat tadi, dah lepak. Jadi sekarang Brother Syukri ajak ride ke T6. Tapi hantar macam nak hujan dia. Harap tak lepat lah. Hujan pun redah je. Ini produk pisang. Apa? Penuh Vigo. Gelap. Memang hujan ni petang ni. Woi, kancil. Astagfirullahalazim. Woi, kancil. Astagfirullahalazim. Wah. Kenapa dia macam tu? Ya Allah. Mabuk ke apa? Gila lah. Depan-depan mata begitu mengimpit. Rasanya mabuk. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Astaghfirullahalazim. Itulah motor ni. Senang-senang ni mengimpit. Allah Akbar. Geram pula. Bersabarlah penunggang motosikal. Memang itulah nasib rider ni. Tak alert. Tentang empat roda, tak alert pada orang yang dua roda. Macam nak hujan je. Hujan. Masuk kanan, bagi signal, himpit kanan lah, macam ni. Macam tu lah, bagi ruang pada orang untuk ambil sebelah kiri. Thank you.
berkibar. Ya, kibarkan bendera Malaysia. Jadi kang sambutan merdeka pada kali ini sesuatu yang bermakna. Haha. Ini adalah jalan ke Ningau ke Tenom. Saya tak tahu kalau ada jalan lain. Ini kali kedua saya ikut jalan ni. Yang pertama dulu jelajah Sabah. Saya dah jelajah Sabah dua kali. Cantik jalannya. Bolehlah untuk layan-layan. Woi, aspal semua bosku. Memang terbaik lah. Jangan masa nak pilihan raya ni je ada jalan gini. Sepanjang masa lah berkhidmat untuk rakyat. Tenom. Inilah dia Pekan Tenom yang terkenal dengan kopi Tenom. Kopi yang berasal dari Tenom terkenal dengan keunikan rasanya yang tersendiri. Kepada para penggemar kopi, bolehlah rasa kopi Tenom. Mungkin ada sesuatu yang lain daripada kopi-kopi biasa. Inilah Pekan Tenom. Pekan yang tak juga berapa besar sangat. Dan tengok dia punya ikon ni, nampak ni, buah kopi tu dia, kopi Tenom. Ui, buah kopi bosku, terbaik. Ke mana arah? Kita hanya mengikut, tak tahu nak ke mana. Balai Bomba, apa khabar Bambang Bomba Tenom? Selamat berkhidmat, selamat bertugas. Jabatan Perhutanan Daerah Tenom, Padang Perbandaran, Padang Bandar Tenom ni dia. Selamat bersukan ahli-ahli sukan. Kita sampai di simpang masuk ke pusat kopi Tenom. Kalau orang cakap dah try topik dah try kopi Tenom, dah kat mana? Kat Tenom lah, inilah pusatnya. Ini tempat masuk dia. Ya, jalannya dikelilingi oleh kehijauan. Damai, ya damai, ya syok. Tengok jalan kampung pun ada lampu jalan. Terbaiklah. Terbaik YB sini. Tak tahu siapa YB ni. Tengok jalan kampung. Oish. Inilah yang kita mahu. Fat Choy Coffee Cabin. Ni dia tempatnya. Whoop. Selisih dengan kenderaan lain, berhati-hati. Cewek yang bawa, jangan percaya kepada driver yang bergelar cewek. Sebab jarang mereka menumpukan sepenuh-penuh perhatian kepada kenderaan yang dibawa. Aduh, mampus aku. Kena kutuk nanti. Jangan marah, pembetulan. Tak semua driver wanita lalai dan leka apabila memandu di jalan raya. Hanya sekelintir sahaja. Dan mereka itulah yang diviralkan. Oh, itu dah ladang kopi. Mana ladang kopi? Ini tempat, ini kopi Tenom. Kilang kopi Fat Choy. Fat Choy Coffee Resort. Oh, ada resort sini. Siapa nak menginap, nak minum kopi 24 jam, menginaplah di sini. Puas minum kopi. Buntah kopi je. Kita naik unta dengan gear 1. Ui, bahayanya. Dia satu memfollow. Itulah tu. Oh, bo, aku tahu bukit tu, bukit layang-layang. Ni jematan Tenom ah. Masuk kanan tu bukit layang-layang. Kalau terus ke? Kalau terus pergi Kuala Terengganu. Kuala Terengganu dekat sana tu kira malam sejuk ah. Sebab tu je. Atas sekolah, atas ada dekat sekolah tu atas. Alat tong bulat guna kayu api goreng kopi. Oh, ni alat tradisional untuk goreng kopi. Wah, ni hidup api.
Jadi goreng kopi dalam ni. Pusing ke? Eh, tak boleh pusing. Oh, dia dah ni. Dah building habis, dia tahu mesti orang nak pusing ni. Oh, Tun Mahathir. Ten Tandem Fat Choy ke Fat Choy? Coffee culture. Robusta coffee beans originated from the Democratic Republic of Congo. Oh, datang dari Congo. Flourish in tandem due to the compatibility of it. Malangnya, kopi McD lagi sedap daripada kopi ni lah. Radiator lah. Radiator? Ha? Wah, GoPro lagi. Ha. Penting. Hmm? Lak Datuk. Lak Datuk ke mana? Lak Datuk ikut ni lah, ikut ranau pada segi KK. Kemarin KK. Mau try ikut jalan Kelabakan. Tak pernah ikut lagi Kelabakan. Putus-putus sebab tu. Ya, dekat Kelabakan tu kan? Aspal nanti. Memang kena pelan-pelan. Ha. Besok tahu? Ikut Kelabakan? Oh, boleh konvoi sama. Pelan-pelan je. Mana mau laju tu Kelabakan? Tak, ini rendah. Dia punya bawah sangat rendah. Selalu tu kena tu dia bawah. Tu pasang dia punya plate tu. Supaya exhaust tak kena. Oh, ini semua dari Tawau lah ni. Kota Belud, Kudat. Oh, datang ikut Kelabakan juga? Oh, sampai Kudat. Lepas tu berbalik. Oh, okey. Ngam. 1GT. Ada ni, ada channel YouTube 1GT. YouTube, ada YouTube 1GT. Ada saya punya video semua ada channel. Suka-suka je lah. Ha, ni kan sambil-sambil record, post sajalah. Jalan jauh tak sakit pinggang. Kalau superbike dekat-dekat okey. Ngam ambil kalau minat jalan-jalan jauh. Okey. Okey, jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Bye-bye Tenam. Berjumpa lagi insyaAllah di lain kali. Kita jumpa balik bulatan kopi. Ini dia kopi Tenam. Semata. Isi minyak di Petrol Nasional Petronas. Eh, macam DJ pula aku cakap ni. Mak, air lampu dia silau tak silau. Oh, tu barulah. Yang letrek tengah bulatan roundabout. Dia kejar. Betul kereta ni. Ha, cermin gelap. Gila-gila lah driver sini. Ha. Aduh, rasa-rasa tu. Tak boleh lepas potong pun dia gagahkan juga untuk potong. Pelik. Ha.
Lagilah motor, motor kan kecil, senang selit. Nak juga dia menyelit. Belik, 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 belik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.